Okey, untuk soalan nombor 8, rajah di bawah menunjukkan struktur suatu atom. Okey, kamu tengok gambar rajah tu, dia ada labelkan X, dia ada labelkan Y dan dia ada labelkan proton. So, kamu tengok ya, selalunya yang duduk di tengah ada dua, proton dengan neutron. Yang akan duduk di luar selalunya adalah elektron. Jadi dekat tengah tu dia dah labelkan dah satu proton. So kita boleh agaklah yang tengah tu satu lagi yang Y tu mestilah neutron. Sebab yang duduk tengah memang dua ni saja. Proton dengan neutron. Jadi soalan A tanya, namakan X dan Y. Disebabkan X tu duduk di paling luar, so X itu mestilah elektron. Dan Y itu adalah neutron. Okey, apakah cas bagi X? Okey, elektron lah ya. Tadi cikgu dah kata dah, X itu elektron. So, cas bagi elektron adalah negatif. Okey, soalan C. Berapakah nombor nukleon bagi atom ini? Okey, so kamu kena ingat formula. Nombor nukleon macam mana nak cari? Bilangan proton tambah bilangan neutron. Okey, proton kita dah tahu 6. Neutron kita dah tahu 7. Jadi 6 tambah 7 jawapannya adalah 13. Okey, soalan D. Rajah di bawah menunjukkan struktur bagi 3 atom. Atom yang manakah adalah isotop? Ini lebih kurang soalan yang sebelum ni tadi lah. Isotop tadi apa dia? Bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Jadi kita tengok gambar ni. Mana proton dia sama tapi neutron dia berbeza. Jadi jawapan dia adalah rajah yang pertama dan rajah yang kedua tu. Okey, kenapa? Sebab proton dia sama 6, tapi neutron dia tak sama. Satu ada 7 neutron, yang satu lagi tu pula ada 8 neutron. So jawapan dia rajah yang pertama dan rajah yang kedua. Okey, apakah maksud isotop? Ini lebih kurang macam soalan sebelum tadi. Unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, itu untuk nombor 8.